guys, kita udah ada di Nanambra Abuja Airport. She says she wants sucker, 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 yeah. Coming, coming, coming through. It's cold, it's cold. Bang, bang, bang. Damn. Yes. Sucker, yeah. Mary Cool. Alongside Peruzzi. It's cold, yo. Fresh on the beat. Guys, bro and sis, kumaha damang. Apa kabar kalian semuanya? Hari ini aku mau pergi ke bandara dengan suami. Baby. Capek. Kita dari Abuja ini mau ke bandara Abujanya. Mau tahu perjalanan kita, dan ini benar-benar beda. Jalanan Abuja dengan Lagos itu sangat berbeda sama sekali. Mau lihat, mau lihat. Aku tunjukin ya. Jadi inilah perjalanan kami menuju bandara. Jika kalian lihat, ini bukan tol loh ya. Ini kalau misalnya di Indonesia mungkin bypass ya. Guys, kita udah ada di Abuja Airport. Bigo. Dan kita bawa ini guys. Suami aku sampai dorong-dorong begindang. Aha. Hai guys, kita udah ada di Nanambra Abuja Airport.
gitu. Kita mau pergi ke Dubai. So, ikutin terus perjalanan aku hari ini, oke? Okay? Bye. Abuja Airport, guys. Yes. Guys, jadi kita udah ada di bandara di Gate A. Gate ini yaitu Emirates. Kita udah di pesawat. Aku enggak bisa nge-record tadi ketika check-in karena ribet banget, bawaan kita tuh banyak banget. This one kita bawa ini buat leher. Terus aku nggak lupa bawa ini dong, pisang, keripik pisang, guys. Udah, terus ini aku bawa tisu buat pipis. Terus aku buka sepatu biar nyaman, terus jadi guys, kita sudah nyampe. Aku sudah duduk di kursi. Tadi tuh ketika kita check in, kita nggak nge-record karena rusuh serusan. Kita tuh sibuk banget pas ini. Karena apa? Kita satu tas besar 40 kilo isinya makanan semuanya. Itu 40 kilo isinya makanan semuanya. Dan untuk baju kita berdua itu cuma 32 kilo. Bayangin. Aku tuh gak mau bawa kabin soalnya aku transit selama 10 jam gitu. Baju udah masukin semuanya gitu. Ternyata kelebihan tiket kita tuh kan di cancel udah 2 kali. Nah, ketika cancelan ini yang pertama datang ke Nigeria itu 30 kilo, yang ketika pulang karena kita dapat tiketnya murah itu 25 kilo. Bayangin dong, kita itu kelebihannya berapa kilo. Nah, akhirnya kita siasatin gitu, dan akhirnya kita buang itu si gari. Gari tuh perkegi rice tuh. Nah, gari bayangin 4 kilo sama edisi 1 kilo rice. Itu egusi 1 kilo sampai 2 kilo. Jadi kita kasih sama orang itu si egusi sama gari itu 6 kilo, bayangin. 6 kilo kita kasih ke orang karena kita kelebihan 40 kilo itu cuma buat makanan doang. Kalau misalnya dikurangin 6 sama 5 kilo palingan kita jadi bawanya 35 kilo. 35 kilo makanan semuanya, di tas gede makanan semuanya. Aku tuh udah pusing banget. Terus nama dia tuh nggak terlihat itu di pas check in itu, jadi harus laporan lagi. Pusing pokoknya aku tuh, jadi nggak bisa ngerekor gitu. Udah pusing aja, cuman dikasih waktu jam 6, itu jam 6. Pesawat terbang jam 7, itu udah jam 6 bayangin. Terus kita ke kostum, gak ada masalah. Pengecekan di bandara Abuja ini tuh banyak banget. Yang terakhir adalah imigrasi, gak masalah. Jadi ikutin terus ya. Ngomongnya dilucu-lucuin. Jangan lupa ikutin terus perjalanan kita hari ini. Kalian subscribe, kalian like, kalian share ke semua media sosial kalian. Terus kalian komen cantik, oke? Ketemu nanti
di Dubai atau enggak, nanti aku mau lihatin makanan apa yang kita dapat malam ini. Oke? Bye. Makan malam untuk dinner ada appetizer-nya, terus untuk main course-nya di sini kita bisa pilih mau chicken stew atau beef regor, nggak tahu cara ngomongnya gimana. Ada dessert juga, terus ada hot drink juga ataupun yang soft drink lainnya. Tuh, kita mau lihat makanannya. Makan malam kita. Ini dia. Ini jus apel. Terus dikasih air. Nah, ini potato kayaknya. Dia pakai lip gloss.